Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian, ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Diberitakan dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar pada pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Menegaskan tak bisa lagi menunggu berbulan-bulan untuk serangan balasan. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia.